Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Sokongan 2/3 Anwar tak sama yang dinikmati BN. Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah di sebalik keputusan Jemaah Menteri untuk membatalkan syok Kementerian Dalam Negeri KDN untuk memindah perlembagaan persekutuan berkenaan hak pemberian kewarganegaraan kepada bayi terpinggir yang ditemui. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini baru-baru ini, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad mendedahkan campur tangan Anwar yang menyebabkan kerajaan membatalkan rancangan itu dan ini dikritik hebat oleh masyarakat sivil. Saya menyedari bahawa beberapa atau banyak kumpulan masyarakat sivil tidak berpuas hati dengan bahagian tertentu tetapi akhirnya, kamu tahu, beberapa pindaan kontroversi berhubung anak terbuang dan apa yang tidak telah dikeluarkan pada saat-saat terakhir. Dan itu adalah campur tangan Perdana Menteri katanya semasa wawancara yang diadakan sempena ulang tahun ke-25 PKR pada 4 April lalu. Terdahulu dia ditanya mengenai aktivis yang tidak berpuas hati dengan kerajaan selepas pada mulanya bersetuju dengan cadangan KDN untuk pindaan perlembagaan kewarganegaraan termasuk pemansuhan Seksyen 19B bahagian 3 Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 1 kurungan I bahagian yang sama dalam jadual yang sama. Kabinet bagaimanapun memutuskan pada mesyuarat 22 Mac lalu untuk mengekalkan Seksyen 19B Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama Seksyen 14-1 akan dikekalkan seperti mana sebelum cadangan diangkat oleh KDN. Sementara itu, Nik Nazmi juga berkata bahawa dia memahami kekecewaan gerakan masyarakat sivil berhubung pelaksanaan reformasi institusi seperti yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Walaupun pentadbiran yang diterajui Anwar mendapat sokongan majoriti 2/3 di Parlimen, Nik Nazmi berkata jumlah itu adalah taburan dalam kandungan parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Jadi kamu tahu kita perlu mendengar semua pihak semasa kita mentadbir. Orang kata